Alhamdulillah, sekali lagi saya diberi peluang untuk berkongsi ilmu yang sangat penting, iaitu ilmu tasawuf, khususnya pada malam ini berkaitan dengan zikir ismul zat. Dalam seminar yang lepas di sini juga, Dr. Manam telah pun membentangkan zikir ismul zat, tapi dari sudut kedudukannya dan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekian, mengenai zikir ismul zat ini telah dibuat satu kajian di USM. Yang buat kajian ni adalah seorang kenalan saya. Apabila beliau mau membuat ijazah MA, maka saya suruhkan supaya beliau mengkaji sumbangan Syekh Abdul Wahab Rokan dalam usaha memperkembangkan tarekat Naqsabandiyah di Semenanjung Malaysia. Tapi akhirnya beliau tinggalkan tajuk yang sudah disetujui oleh beliau dan sudah dibuat kajian. Ditinggalkan tajuk itu, lalu beliau buat kajian tentang zikir ismul zat Allah Allah, tapi bukan untuk menjelaskan kedudukannya yang sebenar di dalam Islam. Mengapa? Karena tesis yang ditulis itu daripada awal hingga akhir menafikan dalam Islam ni tidak ada perintah daripada Allah, tidak ada disyariatkan di dalam Islam tentang zikir ismul zat Allah Allah. Tesisnya, dalam tesis itu saya sendiri telah baca, dia kata dia sudah selidik semua tafsir, dia tidak terjumpa perintah supaya kita ini berzikir Allah Allah Allah. Jadi kesimpulan daripada awal hingga akhir tesis ini, tuan-tuan, menolak wujudnya dalam Islam zikir Allah Allah, tidak pernah disyariatkan. Malahan di hujung tesis itu menasihatkan semua jabatan agama, semua jabatan agama supaya sedar bahawa zikir ismul zat Allah Allah itu tidak disyariatkan dalam Islam. Kerana itulah tuan-tuan, apabila seorang murid saya ingin membuat tesis di peringkat PhD, maka saya suruhkan tulislah tentang zikir ismul zat, kedudukannya dan kepentingannya dalam Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, murid saya itu telah berjaya dapat ijazah PhD dan tesisnya itu telah pun dicetak. Cuba, inilah hasil buku zikir Allah Allah, jalan menuju hakikat dan makrifah. Jadi apabila Dr. Manam membentangkan kertas kerjanya berkenaan dengan zikir Allah Allah dari dua sudut, iaitu kedudukannya dalam Quran dan Sunnah dan sedikit sebanyak kepentingannya, maka saya teringat kalau kita tinjau di sini berkenaan hikmah yang lebih, yang hikmah yang lebih utama, perlulah kita tinjau. Jadi kertas kerja ini tuan-tuan saya tulis menjurus kepada hikmah zikir ismul zat Allah Allah, hikmah yang sangat penting. Hikmahnya terlalu banyak, boleh kita tulis sebuah buku besar.
Cuma di sini saya kemukakan beberapa sudut saja kepentingan zikir Allah Allah atau hikmah zikir Allah Allah ini. Jadi kita sama-samalah cuba baca daripada muka pertama pendahuluannya ya. Kita yakin zikir ismu zat mengandungi pelbagai hikmah yang sangat penting, hikmah yang zahir dan hikmah yang batin, hikmah zahir dan batin. Kerana amalan zikir ismu zat ini merupakan amalan Islam yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Zikir ismu zat inilah amalan yang mula-mula disyariatkan di dalam Islam. Maknanya tidak ada amalan sebelum ini, sebelum disyariatkan zikir Allah Allah ini, tidak ada. Inilah zikir ismu zat Allah Allah ini. Diajarkan oleh Jibril alaihissalam dengan perintah Allah dalam pertemuannya kali pertama dengan Rasulullah SAW ketika baginda SAW bertahanus, ya, mengasingkan diri beruzrah di Gua Hira di atas Jabal Nur. Menurut beberapa tokoh tafsir, ini ada disebut dalam kertas kerja Dr. Manang, menurut beberapa tokoh tafsir seperti Abu Ubaidah dan Syekh Nikmatullah An-Nahjuani, surah Al-Alaq ayat 1 atau ayat 1 surah Al-Alaq, Allah memerintahkan Rasulullah berzikir dengan menyebut dan mengingat ismu zat Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut Syekh Abu Ubaidah dan Syekh Nikmatullah, jelas bahawa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Allah perintahkan Nabi supaya berzikir menyebut Allah 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 sampai ke peringkat bismillah alladzi khalaq. Insyaallah nanti ada konsep saya terangkan tentang konsep bismillah Pandangan Syekh Abu Ubaidah tersebut dikukuhkan lagi oleh Ibnu Abi Jumrah. Dia, Ibnu Abi Jumrah ni tuan-tuan, jasanya yang besar ialah dia mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Ya. Di awal bulan ini saya pergi ke Kairo, saya sempat ziarah makam Ibnu Abi Jumrah ni. Dengan huraian dan keterangan yang lebih lanjut dalam kitab hadisnya Bahjatun Nufus ni. Pilihan Allah nomor satu ini tentulah tersangat penting bagi Rasulullah dan umatnya. Bagi saya, zikir ismu zat Allah Allah ini adalah pilihan Allah nomor satu. Tapi bagi kita, cuba kita masing-masing ingat, adakah kita letakkan zikir Allah Allah sebagai zikir nomor satu, sebagai amalan nomor satu, ataupun yang curut? Apa yang kita sedihkan ialah pilihan Allah nomor satu ini sudah dilupakan oleh majoriti umat Islam. Bukan saja dilupakan, malahan tidak kurang mereka yang mempersendakan dan menentangnya. Pengamalnya pula dilabelkan dengan pelbagai gambaran yang sangat buruk.